Gaming channel. Oke, bos. Ojo lali nonton Mbah Umeng channel. Subscribe lur. Mbah Umeng channel oke, bos. Selamat bertemu kembali di Mbah Umeng channel ya. Kali ini kita mau menunjukkan kita dapat lahan baru, tapi kita belum pernah membersihkan gitu loh. Ayo kita tunjukkan seperti apa lahan yang baru. Lanjut. Urusan penghancuran lahan baru ya, ini di tukang Suroto itu yang menghandle, jadi ya yang menghancurkan ini. Tenaganya masih di melonan. Oke, lanjut. Jadi seperti ini ya, ini jeruk yang sudah tua, jeruk nggak terawat. Ini gini ceritanya, bapaknya udah tua, anaknya sudah sukses, jadi tak apa, sawahnya nggak ada yang kerjakan gitu loh. Ini jeruknya masih bisa produksi tapi terbengkalai. Jadi kalau kita mau merawat jeruknya, prosesnya agak makan waktu ya. Jadi ini sementara kita hancurkan dulu. Nanti kita tanami melon. Jadi kalau di sana sudah ada setengah hektar melon, nanti nambah ini untuk melon. Nanti Kang Gareng yang menghandle melonnya. Ini jadi kita tumbangkan ini, kita hancurkan, kita kan lahan melon karena ini jeruknya sudah ini ya, sudah rusak, bisa dibenahi tapi untuk waktu. Jadi kita ingin yang cepat dapat uang ya, kita cepat dapat balik modal kayak. Jadi kita servis, kita jadikan lahan melon. Lanjut. Jadi ini lu mending ya. Jadi kita dapat lahan baru, tapi juga ada pupuknya. Jadi untuk naruh apa ya, bawaan orang-orang yang lagi kerja. Coba lihat nih. Ini saudaraku. Mereka kalau bikin kopi di sini, ini barangnya ada. Ini masih hangat ini, masih hangat. Dan ini bisa pindah-pindah nih. Ini bisa pindah-pindah. Nanti kalau pindah ke sana, ke melon sana, nanti bisa ke tanah. Nanti pindah kemana? Guys, intinya gini saudara ya. Jadi di saat kita menemukan lahan yang masih baru ya kayak gini, liar kayak gini, dikira kok terlalu bagus-bagus, enggak. Prosesnya ya kayak gini, kita mendapatkan barang baru, apa lahan baru dengan sekitar yang kayak ini masih mending. Karena apa? Rumputnya diambil orang. Nanti kalau ada ya yang rumputnya enggak diambil orang, sampai segini rumputnya rata pernah ya. Lalu kita benahi, jeruknya kita rawat. Kalau ini memang ingin memperluas melon, jadi ini kita potong, kita jadikan lahan melon. Oke, lanjut. Jadi ini lumayan sih, jalan raya di sana ini tentu sampai pagar sana. Ini kita lakukan apa ya, kita masuk ke sini sekali ya. Waktu itu kita mau penyemprotan ini herbisida rumput, ternyata disuruh pulang karena ada pupuk keluar gitu loh, ada pupuk datang, jadi kita harus mengejar pupuk. Jadi kita tinggalkan ini, ternyata anak buahnya Kang Gareng yang dimasukkan. Jadi untuk apa ya,
mengembangkan pohon-pohon jeruk ini. Kalau kita harus di sini nanti kita di bagian jeruk ya, nanti malah terbengkalai yang sana. Anak buahnya kan kadang di masukan ke sini. Nanti kita taunya, cukup mungkin kita kesini lagi sudah ada tanaman melonnya ya. Oke, lanjut. Jadi ini sudah rapi ya. Kenapa kok masalah tinggi pakar? Jadi pohon jeruk itu mungkin aja mengandung minyak ya. Jadi walaupun masih hijau dibakar langsung nyala. Jadi gampang sekali kalau kita menumbangkan pohon jeruk. Hampir mirip-mirip kayak kayu damar, kayu karet ya gitu ya. Sudah terbakar. Itu masih hijau-hijau dimasukkan api langsung habis. Oke, lanjut. Mas Vicky bagian penumbang batang jeruk, jadi ini ya. Ini untuk penyangga jeruk, nanti kita pindahkan di lahan yang ini bonus, jadi kita dapat lahan baru dapat bonus ini. Bahan baru jeruk yang sudah tidak diselamatkan ya. Oke, sampai di sini penunjukan kali ini kita mau sudah menunjukkan Kang Gareng lagi ngapain ya di melonan. Ayo kita sampai dia, lanjut. Kita mau menyampaikan Kang Garengnya lagi nyata lagi di perbedaan. Oke, kita lanjut. Kang Gareng ternyata bikin padepokan di sini. Beceng melon. Ayo kita lihat kayak apa pertumbuhannya. Mulai buka. Oh, ini ya. Jadi gini saudara ya, 2 hari yang lalu kita ambil beca ini, tempat ini ya untuk penyemaiannya bibit melon. Kemarin naruh ini bibitnya, benihnya. Sekarang kita buka usaha. Malam kan ya, hari malam. Nanti disiapin ya kang, 5 hari berarti siap tanam kita. Dan mungkin saudaraku ya plastik ya, kita pernah membuat video di sini apa ya, penyemprotan pemupuan yang sana pakai cantik, pakai pun apa kang, kamas. Kalau yang sini cuma pakai pon saja ya di lahan. Ini insinyurnya. Kan. Mungkin dengan buka video Mbak Omeng ya, curhatan hati Kang Gareng si petani melon ya, di sinilah ya. Pupuknya hancur di bawah angin saudaraku. Siap mulai. Nih, tahun baru kemarin kita panen melon di sini. Terus semangkanya di mana? Semangkanya di sana lur. Jadi semangkanya di handle masuk. Nah, juga lama juga enggak. Kemudian kita dijang kalau lagi panen raya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan Mbah Omeng di video kali ini ya. Kita memang niatnya ya jalan-jalan ini tadi. Inilah lahan ini.
kita jumpi lahan. Intinya gini, tadi penunjuan kita mendapatkan lahan baru yang lagi penonton-penonton saya ya tahu prosesnya kayak apa, kok tahu-tahu kayak gini. Tadi kita tunjukkan lahan yang depan untuk jadikan nantinya kita jadi seperti ini, nanti kita tumpang dengan. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di lain episode. Lanjut.